Cewek ini selalu foto-foto orang, terus dia bakal potong di bagian palanya aja, terus dia kumpulin di laci. Jadi cewek ini memang hobinya foto-foto, tapi dia itu fotonya yang aneh-aneh. Dia suka motong-motong di bagian kepala-kepala orang gitu guys. Sampai tiba-tiba pas dia lagi mau mencetak fotonya, dia mendapat cetakan foto yang gak pernah dia foto sama sekali. Semenjak ada foto tersebut, dia itu benar-benar digangguin sama makhluk yang ada di dalam foto tersebut, yaitu bayangan cowok hitam. Bahkan akhirnya cewek ini menusuk dirinya sendiri dan dibuat meninggal saat melihat foto tersebut. Ternyata foto tersebut adalah foto kutukan bagi orang yang suka potong-potongin foto orang secara tidak sopan kayak cewek tadi.